Analisa Euro-US di tanggal 7 Maret tahun 2022, pergerakan Euro-US di saat ini sedang tertekan, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan Euro-USD jika terus bertahan di bawah area resistance 1.08636, karena ada potensi Euro-USD turun lebih lanjut ke sekitar area support 1.08100. Sebaliknya waspadai pergerakan Euro-USD jika berhasil menembus ke atas level resistance 1.08900, karena ada potensi Euro-USD berbalik bergerak bullish ke sekitar area resistance 1.09436. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.